bye. Lagi membuka as ban depan. Kita lepas as dan pelep sepeda. Sekarang kita mau mengganti ban. Melakukan proses di bagian depan. Tekan kuat. Jadi caranya itu masukkan murnya itu tuh kita tahan besinya ini ya guys. Lalu kita pasang mur. Oke, depannya guys. Kemudian kita kencing. Lalu kita kancing dengan pengunci. Mantap. Satu bagian lagi. Dan ban depan, ban belakang dulu. Buka dulu ban belakang ya guys. Kunci pasnya harus pas dengan murnya ya guys. Kalau nggak bisa masuk, nggak bisa ngelepas murnya. Wow.
sopirnya. Dan kembali. Ban dalamnya sudah keluar, guys. Sekarang tinggal ban luar. Kita kencangkan rantai sepedanya dengan cara maju mundur ban belakang. Kemudian kita kencingkan gunakan kunci. Paskan posisi remnya ya, guys. Supaya kuat dan kencang dan mur kembali as belakang. Nah, menetel remnya sampai benar-benar rodanya berhenti saat kita menekan rem. Mantap. Jangan lupa juga setel di gagang remnya juga ya. Oke. Sekarang kita perbaiki rem belakang. Tadi perbaiki rem belakang, sekarang perbaiki rem depan. Kebalik tadi. Pertama-tama kita tarik tali rem dengan kencang dan menguncinya memakai mur sekencang top. Kita akan coba. Ayo, tahu tidak? Kesha belum bisa roda 2, jadi kami memakai roda 4. Dan sekarang kita membuka mur roda as. Dan sekarang kita memasang roda kecil belakang. Roda ini berfungsi untuk mengimbang. Kemudian mengunci tang atau kunci dua ban supaya menjadi imbang. Setel untuk menginjak tanah. Kemudian kita kunci menggunakan sok. Memberi oli pada rantai supaya rantainya licin dan tidak macet. Mantap. Thank you.
nonton video.